Permasalahan kali ini adalah saya mau logout iCloud, tapi loading terus. Saya nunggu udah lama banget, masih aja begini terus, kagak berubah-ubah. Bagaimana caranya? Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini, saya ingin membagikan tip tentang logout iCloud. Jadi ada satu kasus di mana orang pada saat logout iCloud itu lama sekali menunggunya. Seperti ini contohnya. Oke, langsung aja di sini iCloud-nya kita udah lihat dan kita langsung log out atau keluar, sign out atau keluar. Dan kita masukin passwordnya. Oke, kita masukin passwordnya dan kita turn off atau kita log out. Nah, di sini kita boleh copy atau enggak, suka-suka kamu nih, saya copy antara dua ini aja, yang lain enggak, dan kita sign out. Dan di sini permasalahannya, kadang orang di sini logoutnya tuh lama banget, nggak keluar-keluar, udah ditungguin berkali-kali nggak berhasil. Salah satu solusinya adalah kamu cukup close aja aplikasi pengaturan ini, close ya kan, karena kelamaan, lalu kamu buka lagi. Nah, kalau dia masih login juga, kamu sign out lagi. Nah, di sini udah kelihatan ya, udah turn off tuh, lalu tinggal kamu sign out aja, langsung ketutup. Kalau dengan cara tadi di close nggak berhasil juga, kamu lakukan aja post restart. Tekan tombol power, tekan tombol home bersamaan untuk iPhone 6 atau 6 ke bawah ya. Sedangkan untuk post restart di iPhone lain akan saya bagikan linknya di deskripsi. Jadi kunci utamanya itu adalah pada saat dia logout itu memang kadang dia menyalin data agak lama banget. Kalau internet lelet, dia bakalan lelet sekali, lambat sekali. Dan solusinya cukup hapus saja pengaturan, nanti dia akan langsung terlogout tanpa harus menunggu lama. Demikian tips dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalam.